Hari ini saya mau nginstal mesin cuci di rumah customer sekaligus cara ngajarin cara pemakaiannya seperti apa ya. Nah, teman-teman tinggal ikutin aja, tinggal simak videonya. Bon cairnya di sini, Bu. Oh, di sini. Nah, Ibu langsung masukin aja. 15 menit, ada yang 30, ada yang 45 menit. Nih, pas sabun cairnya di sini, Bu. Oh, di sini. Nah, Ibu langsung masukin aja. Deterjen bubuk. Deterjen bubuk, tapi biasanya dilarutin dulu baru masuk sini. Oh, kalau kita mau nyuci, kalau sebelum sepat kita pakai ini sama ini dulu. Iya, kalau Ibu pakainya yang deterjen cair, taruhnya di sini. Nah, ini yang buat pewangi. Nah, terus kalau misalkan deterjennya pas beli yang bubuk, taruhnya di sini. Tapi dianjurin sih deterjen bubuknya dilarutin dulu. Nggak, ya. Soalnya saya masih rendam dulu. Oh, udah direndam dulu. Ini udah untuk kemarin punya kitchen, jadi di sini tak bisa muter. Nggak bisa muter ya. Saya, ya udah, sekarang langsung masukin aja bajunya. Mana? 85, so apa ya? 8 kilo setengah ya lumayan, masuk lagi aja nggak apa-apa, masih bisa itu. Kita kena nyetak. Nah, kan bunyi tuh tutup kerannya, dibuka dulu, Bu. Iya, kerannya dibuka. Nah, itu udah kebuka. Nah, ini kan pilihannya langsung di mix nih. Dari awal ya, pencet power. Ini baju campuran kayak tadi. Ini kan waktunya udah muncul nih, 1 jam 9 menit. Udah, Ibu langsung pencet mulai aja. Nah, ini kan ngunci nih ya. Nanti Ibu tinggal tunggu aja waktunya. Itu dia lagi proses nimbang sama ngunci. Nah, ini ngunci lagi tuh. Nanti tinggal tunggu aja waktunya 1 jam 9 menit. Oh, udah bersih tuh. Udah bersih. Udah. Nanti Ibu tinggal pakai. Enggak apa-apa pakai. Nanti ya. Heeh. Masuk iya, nanti aja. Pakai itu enggak sama. Iya. Peeling ya, Bu. Pakai peeling aja. Tapi kalau Ibu misalkan udah pakai nyuci ini nih, langsung ke sini, harusnya tadi langsung proses spin aja. Maksudnya? Maksudnya spinnya? Mana? Otomatis dari nyuci, bilas sama spin, waktunya kan 1 jam 9 menit. Oh, kalau nah, kita mau spin aja bisa ya? Bisa. Sekarang. Nanti Bu dari pencet power ini, pilih nanti di menu spin ini nih. Oh, gitu. Habis itu langsung mulai. Jadi nggak nunggu lama lagi. Kalau Ibu udah nyuci pakai itu kan udah dimasukin deterjen semuanya sama pewangi juga kan? Cuman nggak bisa ngeringin kan? Iya, nggak bisa ngeringin jadi bau. Iya, ya udah nggak apa-apa, ini langsung biasa kalian coba nyuci sekalian.
Nah, mesinnya udah halus nih. Banyak sih Bu ini menu-menunya nih. Ada yang 15 menit, ada yang 30, ada yang 45 menit. Caranya sama dari pencet power ini, Ibu pilih waktunya aja. Cuma nanti bedanya tingkat keringnya aja Bu. Kalau Ibu pilih keringnya waktu yang 15 menit, baju yang dimasukin paling 2,5 kg. Nah, untuk tingkat keringnya itu paling di 50% sampai 60%. Tapi kalau yang pakai quick wash 45 menit, itu tingkat keringnya di 85%. Jadi tadi kalau Ibu misalkan pengennya yang otomatis dari pencet power, di sini aja nih yang mix wash ya. Itu nyuci bila sama spin waktunya 1 jam. Atau Ibu mau pilih ke cotton juga bisa. Cotton. Sama aja sih, baju-baju khusus yang bahan yang kayak apa kita aja pakai, iya yang bahan-bahan cotton. Iya, yang udah di setel aja. Iya, kalau Ibu mau simple, nggak mau ribet, gini aja. Dari pencet power, langsung mix ini langsung mulai aja ya. Mixing nggak usah dipencet lagi kan? Nggak usah. Ibu tinggal pencet power ini, langsung mulai aja. Tapi kalau misalnya kita mau ngeringin aja? Apa bisa, dari power ini, dari awal, pilih muter nanti putar ke sini, pilih ke spin ini. Oh, ini mesti diputar? Iya, pilih ke spin. Jadi nanti si mesin cuci, operasinya itu dia cuman ngeringin aja. Kayak gitu. Ini diputar ke spin, terus pencet gitu? Pencet gitu, iya. Kalau ini yang otomatis semua. Ibu bisa ngerjain yang lain kalau pilih yang campuran ini ya. Jadi tadi yang video yang udah saya share buat teman-teman, semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.